Jakarta itu kota yang sibuk, nggak pernah tidur, padat, macet, polusi, ya itulah Jakarta. Pada hari ini saya bertugas memantau arus lalu lintas di kawasan Cawang. Saat ini saya berada di Cawang, Jakarta Timur. Banyak para pengendara yang dari arah MT Haryono yang akan mengarah ke Cawang itu melalui jalur yang khusus busway. Seharusnya dari arah MT Haryono memutar balik ke Halim Lama melewati underpass mengarah ke Cawang. Para pengendara beralasan ketika kami tindak, kalau dia tuh tidak tahu di situ ada rambu-rambu dilarang melewati jalur ini kecuali busway. Dan sekarang kita akan buktikan para pengendara ini sebenarnya memang nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Dan sekarang kita akan ke sana untuk berdiri beberapa menit, kita buktikan para pengendara itu melalui jalur ini atau tidak. Kurang lebih 10 menit di sana, ternyata kecurigaan saya ini benar. Pengendara ketika ada petugas di situ, mereka bisa tertib kok. Tapi ketika tidak ada petugas, mereka acuh. Jadi ketika saya melakukan pengaturan lalu lintas, saya melihat ada pengendara roda 4 yang melewati jalur tersebut, dan akhirnya saya pun memberhentikannya. Selamat siang, Bapak. Ya. Bapak tahu? Iya, Bapak tahu salah. Iya, salah. Ini saya mau naik alamat, tidak tahu. Oh, ini salah. Alamat Jaya, Bu. Iya, ya, tapi Bapak tahu kan salah ya? Ya. Soalnya ya, di situ ada rambu-rambu di sana kecuali busway. Iya. Karena ngelakuin pelanggaran, saya tilang ya, Pak. Iya. Kenapa? Iya, Bu. Emang dari mana? Dari Cikampek, Bu. Dari Cikampek? Iya. Emang bapaknya tadi nggak ngeliat di situ ada rambu-rambu? Enggak. Saya ikutin mobil itu, Bu, yang tadi. Mobil depan? Iya. Ya, harusnya dilihat, Mas, rambu-rambunya di sana. Bisa juga nyasar. Iya, semuanya soalnya juga kena, Ibu. Kalau yang salah namanya melanggar, kita lakukan penindakan ya, Ibu. Karena jelas, si pengendara tersebut melakukan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, ya terpaksa kita tilang. Nanti bisa diwakilkan. Ya nanti kalau misalnya sampai nggak bisa ke pengadilan, nanti kejaksaan kapan ada waktunya? Kapan? Kejaksaan di pengadilan hukum. Nggak tahu, Pak. Ya nanya kalau nggak tahu alamatnya nanti. Kita ikuti mobil yang depan, itu mobil kok. Paling belok, gitu ya. Kita kan mencari putar arah, mau putar jaya. Iya, itu sih, Pak. Alamat, Pak. Iya. Jangan kesini dulu. Iya, Mas, lain kali ini ya, jangan ngikut-ngikut yang salah. Lain kali lebih diperhatiin ya, Ibu, rambu-rambunya ya. Iya, jangan ngikutin yang salah. Salah diikutin, ya kan? Jadi salah. Ya udah, hati-hati ya, Ibu. Kenapa? Ya udah. Ya, terima kasih. Ya, lampu merah tiket ya. Hati-hati. Lampu merah tiket lewat, ya, mutar balik, ada sebelah kiri. Ya, hati-hati deh. Ya, dan selanjutnya juga ketika saya mengatur lalu lintas, kembali lagi ada bis yang melewati jalur tersebut dan akhirnya saya bersama petugas memberhentikan bis tersebut. Ya, Pak, selamat siang. Bapak bisa turun dulu sebentar? Siap. Bapak tahu kesalahannya? Oh, iya, di situ kan kecuali busway ya, tapi Bapak malah melewati ini. Ada surat-suratnya? SIM doang, Bu. SIM doang, aduh. Iya, itunya. Kenapa? STNK-nya di mana? Di kantor. STNK-nya kok di kantor? Bapak kan dari mana ini? Sebenarnya sih pengendara tersebut tuh tahu bahwa di situ dilarang melewati jalur tersebut kecuali busway. Tapi karena si pengendara ini rasanya pengen cepet-cepet sampai tujuan, makanya dia ngelanggar rambu-rambu lalu lintas. Tadi lihat rambu-rambunya? Lihat tuh. Lihat, tapi kenapa kok dilanggar udah lihat? Kok udah tahu ada rambu-rambu di situ, kenapa dilanggar? Emang udah kebiasaan ya, Pak? Biar cepat. Kalau biar cepat, lebih awal aja, Pak. Ya kalau semua pengemudi sama seperti pengendara bis ini, ya Jakarta akan selalu macet. Dan di waktu yang sama, saya menemukan lagi pengendara roda 4. Ya, selamat siang, maaf mengganggu perjalanannya, Ibu. Ya, maaf, Ibu, mengganggu.
Ya, di situ ada rambu-rambunya. Ibu tadi nggak ngeliat ya ada rambu-rambu di situ? Oh gitu, tapi tetap ya ibu ngelanggar ya. Kenapa? Ada SIM-nya? Kami tilang ya ibu. Lah, ini ibu mau ngapain? Kok ngasih duit 50.000? Untuk apa? Untuk apa ibu itu uang? Kenapa? Duh, nggak boleh ibu ini. Ini melanggar aturan ibu. Ibu kalau kayak gini, ibu bisa kasus hukum ibu. Aduh, ibu nggak suka kan kalau aparat ini kan minta-minta uang di jalan kan, tapi ibu sendiri menyodorkan uang. Ini kali ini, tapi ibu, aduh, untuk apa, Pak? Saya dikasih 50.000, Pak. Nggak ngerti aku urusan beginian nih. Iya, dan di depan-depannya ibu kan juga di belakangnya ibu juga semua kami tindak, ibu, penilangan. Nah, ini bentar lagi kami tilang, ibu. Dan itu tidak baik dan tidak patut dicontoh karena selain dia sudah melanggar, dia juga melakukan pelanggaran hukum yaitu menyuap petugas. Ini kalau ngasih uang kayak gini nggak bisa ibu-ibu kalau ini kena kasus hukum. Ibu, kalau mau nyelesain masalah, nyelesain penilangan ini di persidangan ibu. Bukan di sini. Ini nanti saya jelaskan. Tolonglah, itu orang-orang yang lain gimana? Tolong gimana ibu? Tolong gimana? Bisa jalan tapi aku lihat. Kenapa? Ayolah apa ibu? Aduh ibu. Bisa jalan. Tolonglah. Ibu semua ditilang ibu. Tadi dua tuh putih sama hitam jalan. Ayo apa ibu mau di sini? Ikut saya ngatur dan nanti ditilang yang kena salah. Tolong apa ibu ini kita melakukan dengan cepat proses penilangan. Pak, ayo enggak. Tadi yang hitam tuh jalan kok, ini mobil hitam tuh. Mobil hitam mana ibu? Tadi depan aku nih. Duluan aku yang stop nih mereka. Ya itu ibu lebih cepat karena nulisnya lebih cepat ibu. Ibunya enggak, juga tidak. Tulis langsung jalan, Mbak. Tolonglah, Mbak. Tolong, Mbak. Banyak masyarakat yang maunya instan aja. Padahal dengan kita tertib berlalu lintas, hal ini tidak akan terjadi. SIM-nya ya, Ibu? Terus kalau aku tangkap lagi? Nanti tinggal tunjukin aja belangko tilangnya. Jangan melanggar lagi. Iya, jangan melanggar lagi. Saya sudah melanggar, tapi saya nggak tahu. Udah bertahun-tahun kalau cukup, Pak. Hati-hati di jalan ya, Bu. Hati-hati di jalan ya, Bu. Iya, ya. Ya, bisa kita buka, buka gitu. Nah, apa ini? Meluncur ke TKP. Siap, 86.